Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share tentang menu baru di Shopee Affiliate. Jadi menu ini tuh lebih memudahkan kita untuk mengumpulkan beberapa produk yang memang menurut kita biasanya banyak peminatnya gitu. Nah, kita akan langsung aja ke Shopee. Kita menuju ke aplikasi Shopee karena memang menu barunya ada di aplikasinya. Terus setelah itu kita masuk ke saya. Nah, kemudian langsung scroll ke bawah dan menuju ke Shopee Affiliate Program. Kita klik. Nah, di sini udah muncul kayak gini, langsung menuju ke ini tampilannya juga ada yang beda ya. Ada tampilan menu koleksiku, kita klik aja. Nah, untuk yang belum membuat koleksi, tampilannya akan seperti ini. Jadi, tampilan koleksiku itu adalah fitur baru dari Shopee Affiliate Program yang memudahkan kamu dalam membagikan link affiliate ke followersmu. Dengan menggunakan koleksiku, kamu dapat menggabungkan semua link affiliate yang ingin kamu promosikan di suatu tempat sehingga memudahkan followersmu untuk mencari produk yang ingin mereka beli. Jadi memang kalau misalkan kita habis review barang nih, terus kalian pengen ngumpulin beberapa koleksinya di koleksiku gitu, itu bisa banget jadi memudahkan followers kita juga. Kalau misalkan mau beli barang, itu mereka bisa langsung menuju ke beberapa produk yang pengen mereka beli kayak gitu. Dan menu ini juga, menu koleksiku ini juga memang bisa di-share pada media sosial seperti Instagram, TikTok. Nih, munculnya seperti ini. Jadi tuh kayak mirip-mirip link bio pada Milkshake, teman-teman. Link bio pada Milkshake ya. Dan itu tuh bisa langsung diklik terus langsung menuju ke koleksi. Nah, kemudian untuk membuatnya kita akan langsung aja buat koleksi. Nah, kode pendeknya mau apa itu terserah. Aku mau kayak gini. Terus nama koleksinya mau apa? Misal racun Shopee murah. Nah, kayak ini. Terus kalian harus deskripsikan koleksinya. Misalkan aku mau nulis haul product shop. Nah, kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Jadi kayak gini nih. Jadi kita udah punya nama koleksinya itu adalah racun Shopee murah. Terus kita akan langsung aja atur koleksinya mau produk apa. Kita back dulu ya. Karena kan kita mau ngambil produknya nih. Kemeja oversize wanita. Nah, kita akan ambil kemeja yang ini. Kita lihat dulu, dia udah star seller ya teman-teman, jadi aman untuk di-share. Terus salin tautan. Setelah salin tautan, kita back lagi dan masuk ke menu Shopee Affiliate. Koleksiku dan atur koleksi. Link affiliate, tambahkan. Nah, kita di paste link affiliate yang tadi udah disalin. Konfirmasi. Nah, jadi munculnya udah kayak gini ya, udah ada fotonya, kemudian udah ada keterangannya. Jadi kita nggak usah capek-capek ngasih keterangan lagi. Nah, kategorinya kalian mau apa gitu. Kemeja wanita. Konfirmasi. Nah, oke, ini dia udah disimpan ya teman-teman. Nah, ini adalah link affiliate punya kita. Terus misal kalian mau tambahkan link affiliate lagi, tinggal ditambahin aja. Misal nih kita mau nambahin link affiliate yang lain. Sendal ya misalkan.
Nah, sendal wanita kan banyak nih. Misal kita akan ambil yang ini nih. Nih. Ini udah Shopee Mall. Jadi kita aman juga kalau misalkan mau share. Salin tautan. Habis itu kita back lagi. Dan menuju ke sini, ke Shopee Affiliate, terus ke koleksiku. Atur koleksi, link affiliate. Masukin lagi link affiliate yang tadi. Konfirmasi. Nah, munculnya seperti ini. Pilih dulu kategori. Sendal murah. Konfirmasi lagi. Sendal murah. Konfirmasi. Dan simpan. Oke, berhasil diperbaharui. Nah, jadi kayak gini tampilannya teman-teman. Nah, jadi di racun Shopee koleksi punya kita itu munculnya seperti ini. Ada sendal, ada kemeja wanita, dan lain-lain. Jadi semakin banyak nih misalkan produk yang kalian simpan di koleksiku, itu semakin memudahkan teman-teman untuk check out barang gitu. Untuk memilih, oh ini adalah barang-barang yang biasanya kita haulin. Atau misalkan barang-barang yang biasanya kita share gitu. Atau barang-barang yang kita udah review kayak gitu teman-teman. Jadi kan lumayan ya, bisa meningkatkan konversi dan komisi di Shopee Affiliate. Karena pas mereka buka misalkan link tersebut, itu udah muncul semua teman-teman. Dan dipastiin kan yang kita haulkan atau misalkan yang kita review barangnya, otomatis kan yang udah penilaiannya oke, kemudian udah star seller juga gitu, atau Shopee Mall gitu. Jadi memang udah reviewnya juga kita udah liatin di video gitu loh. Jadi kan lebih meyakinkan customer kita juga. Maksudnya lebih meyakinkan orang-orang yang bakalan klik link kita juga. Nah, itu dia untuk menu baru dari Shopee Affiliate. Buat teman-teman, semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.